Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kitono Vlog. Pada kesempatan sore hari ini, kebetulan saya sedang berada di sebuah dekat bendungan terbesar di Kota Purworejo, ataupun yang nantinya akan menjadi bendungan terbesar di Asia. Nah, ini adalah sedang proses mengerjakan proyek. Ini adalah Sungai Bogowonto. Ini adalah sisi selatan dari Sungai Bogowonto. Nah, ini adalah di depan sana itu jalan lalu lintas untuk kendaraan membawa material dari Desa Wadas ke Bendungan Bener. Ini posisi kita di mana, Bos? Di Bendung Bener. Di lokasi proyek strategis nasional Bendung Bener di Kabupaten Purworejo. Ini bendungan tertinggi nomor 2 se-Asia Tenggara. Mantap. Ketinggiannya 158 kurang lebih meter. Dan itu bendungannya ada di sebelah sana. Kok kali ini garing, Mas? Garing, sudah dialihkan lewat terowongan. Lewat spillway. Terowongannya nanti, Mas? Di bawah kita. Oh, di kedalaman sekitar kurang lebih 500 meter. Tak kira terowongan itu ngono iki. Jadi terowongannya ada di bawah sini ya, di bawah yang kita injak ini. Kayaknya dulu ada pondok barang luhur. Jadi kalau teman-teman suatu saat, kalau ini bendungnya sudah jadi, ini akan menjadi wisata terbaik di Purworejo. Oke, itu saja ya. Oh, untuk ini di sini di depan saya adalah wisata Pulau Sibawi, nantinya akan menjadi wisata favorit warga Purworejo ya. Dan untuk warga Purworejo pastinya bangga akan mempunyai wisata terbesar. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya, sedikit informasi buat teman-teman yang penasaran sejauh mana proyek pembangunan Bendungan Bener. Jadi untuk proyeknya ini masih lama sekali ya, Lur. Sangat lama sekali. Targetnya masih lama. Ini adalah bendungannya ini masih belum apa-apa ini. Ini posisi bendungannya ada di sini. Jadi masih lama. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.